بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak kita. Kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian itu terlihat jelas di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apabila kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangatlah jelas terlihat dari perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jika kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha sekuat tenaga dari segala pernik-pernik dan tujuan kehidupan kita hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memenuhi dan menjaga hak-hak kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti insya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 466, ada seorang ulama yang sudah berumur 100 tahun, tetapi dia masih kuat, sehat, cerdas. Suatu ketika dia melompat dengan lompatan yang sangat tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya menegur mereka. Dia menegur, "Kenapa engkau melompat yang sangat tinggi padahal umurmu sudah tua?" Maka dia menjelaskan bahwa, "Kenapa tubuhku ini menjadi kuat, menjadi sehat, cerdas? Karena di waktu mudaku saya senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menjaga diri saya dari segala kemaksiatan, sehingga di usia tuaku ini Allah menjaga tubuhku menjadi sehat, kuat dan cerdas." Sebaliknya juga dikisahkan ada orang tua di waktu mudanya hanya digunakan untuk melakukan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di usia tuanya tersia-sialah tubuhnya karena Allah tidak menjaganya, karena di usia mudanya dia hanya menggunakan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak menjaga tubuhnya di usia tuanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa menjaga mulutnya, perutnya dan kemaluannya dari segala kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hak-hak mereka. Karena itu ingatlah bahwa apabila kita bersabar untuk tidak melakukan apa yang tidak kita sukai, maka insya Allah kita akan mendapatkan berbagai
kebaikan-kebaikan. Apabila kita menjaga hak-hak Allah, maka insya Allah, maka Allah akan memenuhi dan menjaga hak-hak kita. Karena itu saudara-saudaraku, ingatlah bahwa perjuangan dan kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka insya Allah, Allah akan menjaga hak-hak kita, Allah akan penuhi apa yang menjadi hak-hak kita di dunia, dan insya Allah, Allah akan penuhi kebahagiaan dan hak-hak kita di akhirat, insya Allah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.